Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dan juga sahabat RCL. Masih bersama Aska Perdana di Info Sukabumi. Dan kali ini Aska akan memberikan satu informasi mengenai pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui BPBD Kabupaten Sukabumi yang menggelar rakor atau rapat koordinasi antisipasi bencana di tahun 2020 bertempat di Aula Setda Kabupaten Sukabumi pada hari Senin 6 Januari 2020. Dan inilah informasinya. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar rapat koordinasi atau rakor antisipasi bencana tahun 2020 di wilayah Kabupaten Sukabumi bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Senin 6 Januari 2020. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Haji Iyoso Mantri didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Asep Suherman. Asep Suherman dalam laporannya mengatakan bahwa rakor ini diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara perangkat daerah terkait dan para camat untuk mengantisipasi bencana di tahun 2020. Sementara itu, Sekda mengajak kepada seluruh perangkat daerah terkait dan para camat agar segera membuat langkah persiapan atau antisipasi penanganan bencana. Sekda pun berharap melalui rapat ini bisa menghasilkan solusi terbaik tentang kesiagaan dalam penanggulangan bencana di tahun 2020. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Aska Perdana bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.